Oke guys, sudah kita pasang seperti kita dalam live tadi. Ini kita pasang, ini menyatukan dari tiga bagian, dari pulinya, rumahnya, dan motornya. Tinggal kita tes jalan. Tunggu sementara warming up di seluruh bagian-bagian boiler, dan kita boiler dihidupkan dulu. Kemudian ini adalah dryer. Dapat gerangan. Kita tunggu ya. Oke, dilanjut kepada hammer mill sudah hidup. Kita tunggu para foreman-nya mengatur satu-satu mesin, karena di sini ada sekitar 9 atau 10 mesin yang harus diatur kehidupannya sebelum memulai pekerjaan. Yang pula adalah panas dari minyak oli yang ada di dalam tangki. Kedua, semua supply angin ataukah blower dihidupkan. Seperti blower ini. Mesin penumbuk. Kita jalan, kita perhatikan. Ya, jalan dengan baik, gak ada gesekan. Agak kendor.
guys, sudah boleh dipakai. Pakai dulu. Nah, selamat bekerja.